Ya. Halo. Ya. Okta. Ini aku. Gak nih. Kenapa? Hah? Kenapa? Aku udah tahu deh suara aku. Iya. Kaget nggak di telepon pakai telepon rumah? Biasa aja. Apa sih? Kenapa? Aku lagi di Jakarta. Hah? Aku lagi di Jakarta. Woong. Ya udah nggak percaya. Iya, nggak percaya. Aku dapat dinas luar. Masa? Iya. Sampai? Sampai hari Jumat. Ada bimtek. Oh. Akhirnya pesawat deh. Bimtek. Apa? Akhirnya aku naik pesawat. Oh iya, selesai. Kok nggak bilang? Ya, kejutan aja. Oh gitu. Ya. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Ini telepon pakai apa? Pakai telepon WhatsApp. Oh. Kamu masih galau yang kemarin? Hah? Tadi malam kenapa? Kayak masih galau? Biasa. Enggak kok. Biasa aja sih. Serius? Ini serius enggak sih kamu di Jakarta? Iya. Oh iya. Oh belum tek. Ujian lagi? Enggak, bimtek ada pelatihan. Iya kan masih ujian kan di akhirnya nanti. Iya. Ya. Ya udah semoga lulus. Kamu lagi kosong enggak? Ya lagi kosong lah. Bukan. Udah bisa buka hati enggak? Hah? Udah mau buka hati lagi enggak? Apa sih? Kenapa tiba-tiba? Masih ada rasa sih. Apa? Masih ada rasa sih. Iya. Apa sih ini kamu? Ini ya, radio-radioan ya? Enggak. Masa? Ya udah gak percaya. Ini Prambors ya? Atau apa? Kok kamu tahu sih, Okta? Kita gimana? Dari radio prank. Andai kata kamu tahu juga, harusnya kamu pura-pura gak tahu lah. Nah, itu. Kan kita malu kalau ketahuan. Kok kamu bisa tahu sih, Okta? Kok tahu sih, Okta? Ya, waktu dia pernah cerita, tapi dulu sih. Bilang apa? Cerita apa? Ya, tentang ini. Apa, sapa mantan ya? Iya. Oh, wow. Bener lagi. Udah pernah bilang mau sapa mantan di radio gitu? Dulu sih, tapi kayaknya sih nggak dipilih, nggak menarik ya. Iya, kebetulan juga ini emang karena darurat aja. Eh, Pak, jangan dikasih tahu gitu. Tapi sebentar, Okta, ini ya. Si Gani kayaknya masih ada rasa banget sama ya. Kamu. Kamu nggak pengen. Kamu ada rasa nggak sih? Gimana ya? Enggak tahu, malu. Ayo, enggak apa-apa nih keluarin. Karena ini kita enggak tayang, ini cuma rekaman doang. Enggak salah, Pak, ini on air. On air. Satu Indonesia. Enggak, cuma gini, maksudnya kamu apakah udah bisa move on ke lain hati? Kalau move on-nya sih udah, tapi kayak nanti dulu kayaknya. Apa? Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Iya, tapi kamu udah punya pacar enggak sekarang? Enggak. Belum. Kalau si Gani ngajakin balikan, kamu gimana reaksinya? Mau aja lah. Mau aja orang mau aja. Tunggu dulu si Oktanya. Kalau gua, buat gue jangan mau lah tak. Lu mah jahat. Jauh sih. Gitu. Emang Okta di Okta di mana sih? Di Jakarta. Atau di iya. Kalau Gani di? Di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi. Wah, berarti tinggi banget. Jauh kan Jakarta kan emang dataran rendah. Iya. Bisa serius enggak sih, Gin? Apa? Bisa serius enggak? Oh, maaf, Pak, Bu. Gani. Iya. Kamu gimana? Apa lagi yang mau disampaikan mungkin?
Gani ini masih nunggu. Wow. Ini Gani ini kayaknya cinta banget ya sama Okta. Iya, Okta, ibarat jam gadang aja bakal didaki sama Gani demi mendapatkan cintamu. Wow. Wow. Dia sudah mendaki bukit rendah, bukit sedang, bukit tinggi, semua sudah didaki sama dia. Bukit sedang sama bukit rendah apa ya, Pak? Ada daerah. Berarti istilahnya sekarang Okta masih perlu waktu, Ganinya tetap menunggu gitu ya. Baik. Ya, loh, kalau tapi, mau menunggu ya silahkan. Nah itu dia, jangan sampai Gani menunggu sesuatu yang sia-sia. Nah itu gitu. Kalau andai kata memang kamu berasa gak bakal, ya mendingan ngomong sih. Iya gitu. Iya gak sih? Jadi harapan itu masih ada apa enggak, Okta? Gak tahu. Waduh. Jangan bilang gak tahu. Tolong jangan bilang gak tahu, bisa gak? Sabar. Kok jadi gue yang emosi kan ya? Kan udah aku bilang coba cari yang lain dulu. Gak mau nyari, gimana dong? Ya kalau hatinya masih nyangkut di kamu, gimana? Aduh. Okta. Apa gini apa? Yang tapi tetap gak ada yang... Gak ada yang mau sama Gani. Ya, kalau itu mah masa lalu, Gani. Banyak kok ceweknya. Oh iya, ini jangan kebongkar nih sedikit-sedikit nih permasalahannya nih. Atau gini, Okta, sama aku dulu. Gani mesti ngobrol. Nah, ini kan nama kamu Gani sama Gina dulu. Okta Desta. Ya kan? Okta kan singkatan Okta Desta. Enggak jauh, Pak. Oh iya juga ya. Kartu mati. Ya udah. Okta sama Gani ini semoga silaturahminya tetap berjalan ya. Ya tetap terjagung. Amin. Dan terjaga apa? Pak. Ya, terjaga ya, dan ya itu dia. Kalau emang Gani masih mau terus menunggu ya silakan kata Okta ya. Nah Okta juga ya itu dia. Dia ya, nggak bisa dipaksa namanya perasaan ya, saat ini dia bilang enggak. Nah, tapi kalau Gani mungkin berusaha terus lama-lama hatinya Okta luluh lagi. Dan nggak tahu nanti, makanya kita nggak bisa bilang sekarang jawabannya gimana. Ya nggak bisa. Sekarang Okta begini gitu loh. Ya, sabar. Pak. Kan? Sabar. Bapak kayak terlalu merasuki ke dalam jiwa dan kalbu. Saya ya. Kerasukan setan ini. Ya, oke lah Okta, Gani terima kasih ya. Iya. Dadah. Dan kalian doain dong. Oh iya, pasti didoain. Pasti didoain ya. Kita juga doain Okta ya. Supaya Okta juga apa ya, dua-duanya bahagialah. Iya benar. Ya, menemukan yang terbaik untuk masing-masing. Betul. Okay. Walaupun akhirnya mungkin tidak bersama, tapi silaturahmi bisa tetap terjaga gitu ya. Ya betul. Dan kalian berdua mendapatkan hadiah dari Switch berupa SIM card kuotanya senilai Rp250.000. Wow. Oke, kalian bisa internetan ya kan dengan jaringan full 4G, emergency kuota, bisa dapat reward juga setiap hari. Keren kan? Keren banget. Oke, kalau gitu. Ya selamat udah. Ya Okta, selamat ya Gani ya. Akur-akur ya. Akur-akur ya. Ini kayaknya Okta sebetulnya Gani juga mungkin enggak banget cuma pengen ngejar hadiah aja. Oh enggak, katanya enggak. Beneran dia sayang sama Okta. Tapi Okta masih hatinya masih belum tahu mau kemana ya Okta ya. Ya ini udah. Masih lama Pak. Biarkan ikan cupang yang menjawab semua itu. Ikan cupangnya lagi di kos-kosan baru. Thank you Okta sama Gani ya. Bye-bye.